Better turn up, bro, pull it on up till I can't even think no more. Don't get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. Halo teman-teman, kembali lagi di Marco Channel. Pada sore hari ini kita sudah berada di Desa Sumber. Di Desa Sumber ini ada namanya tradisi bulusan. Bagi warga Kudus yang belum mengenal tradisi bulusan, yuk bersama-sama kita belajar tentang tradisi bulusan. Bulusan atau disebut juga tradisi bulusan adalah salah satu peringatan tradisional masyarakat Islam di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, yang diadakan 7 hari sesudah Idul Fitri. Perayaan tradisi ini berpusat di Duku Sumber, Desa Dipolo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Tradisi ini berasal dari legenda yang berkaitan dengan Sunan Muria yang dikisahkan menegur warga setempat yang masih bekerja pada malam hari walaupun saat itu Ramadan dan warga tersebut berubah menjadi bulus. Tanya-tanya ke warga asli Desa Sumber. Kapan tradisi bulusan diadakan? Haole Mbak Buyut ya Dudo. Berarti tanggal 7 Syawal dari Idul Fitri. Itu masyarakat dulu kuno-kuno mengadakan haul Mbak Buyut Dudo istilahnya. Malam 7 dari bulan Syawal. Bagaimana bulus ini kok bisa berada di desa ini? Asal-asalnya kok ada begitu karena Mbah Buyut Dudo itu kan petani dengan santri-santrinya. Istilah santrinya yang kondang dalam cerita itu namanya Umoro Umari. Pada malam likuran mengambil benih di sawah. Belum aja menjadi sawah. Mengambil benih, mencabut benih, dan daud. Daud kok Sunan Muria ke selatan. Malam-malam kok bekerja, kok tidak pupuk seperti bulus, sakal dah jadi bulus itu. Mengapa dusun ini dinamain Dusun Sumber? Setelah jadi bulus, menjelang fajar, Mbah Buyut Dudo keluar, anak-anak udah pulang-pulang bertemu dengan Muria. Bulus apa ini? Tadi saya menyabda malam-malam bekerja tidak duwe sambil berdulu berdurau seperti bulus seluruhnya. Maaf bahnya, ini termasuk santri saya. Bagaimana ini? Saya minta tanggung jawabnya. Di mana tempatnya? Dan nanti makannya bagaimana? Bah, sudah bah, kita berjalan saja karena sudah menjadi takdir. Mari kita berjalan membawa tempat tongkat. Jadi kedua-duanya pokok tadi menentukan. Setelah di tengah-tengah ditancapkan, terus diangkat. Loh, kok ada sumbernya? Berarti besok sini menjadi dukuh sumber. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah perbedaan budaya tidak seharusnya memisahkan kita satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang bermanfaat bagi umat manusia. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu untuk videonya. Sampai jumpa dan bye-bye.